Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat tani keren semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Oke sobat tani, kegiatan saya kali ini, ya karena memang seorang petani ya, jadi saya setiap hari pasti ke kebun sobat tani. Aktivitas saya itu setiap hari ke kebun, ya untuk melihat-lihat atau mungkin ngobat atau mungkin nanem. Nah, kalau untuk kali ini aktivitas saya, kegiatan saya mau ngobat sebenarnya sobat tani. Saya mau ngompres tanaman yang kemarin barusan saya pindah tanam. Itu sawi putih itu sobat tani, sama nyulam tomat sobat tani. Nyulam tomat yang kebetulan hilang karena cuaca panas. Gitu. Saya mau obat supaya tidak keduluan sama hama ulat. Karena biasanya sebelum pindah tanam itu saya obat, kemudian setelah pindah tanam saya obat lagi. Nah ini yang setelah pindah tanam belum saya obat. Nah, ini waktunya saya ngobat sobat tani. Tapi sebelum saya ngobat, saya mau ngecek dulu ini, ngecek tanaman saya seperti apa setelah saya pindah tanam kemarin, apakah ada yang hilang atau enggak, yang sawi putih atau yang tomat itu. Nah itu saya mau cek dulu. Yuk kita sekarang ngecek sobat tani, apakah ada atau apakah hilang. Oh ternyata masih ada sobat tani. Nah ini ternyata masih ada. Ini untuk tanaman sawinya yang kemarin barusan saya pindah tanam. Ya sedikit lemes, tapi yang daun tuanya aja yang kena mosa karena panas. Nah, terus ini yang tomat yang saya pindah, yang saya sulam. Ini contohnya seperti ini. Nah, ternyata hidup, selamat. Ini nggak apa-apa kan? Loh, kalau caranya seperti ini masih enak sobat tani. Terus lagi mana lagi? Kita cari yang kemarin pindah tanam. Kalau yang sawi-sawinya yang seperti ini, sawi-sawinya. Ini kemarin saya pindah tanam yang tepi yang sebelah sini, complongan yang tepi sebelah sini. Ini. Nah. Kalau untuk tanaman tomatnya yang sudah tanam duluan ini, yang enggak sulam-sulam, ini yang selamat, yang sehat, subur. Kalau yang sulam, nah seperti ini sobat tani. Loh, ini sulam. Loh kan? Dia tetap subur kan? Karena apa? Karena saya sangga ini. Caranya pakai penyangga seperti ini, jadi dia enggak kena mulsa. Kalau suapnya panas di sini itu, dia enggak nyekluk karena terbantu ini. Loh, dia enggak nyekluk. Kita tinggal nambah tanah seperti ini aja sobat tani. Loh, kan enak. Nambah tanah agar supaya suapnya, uap mulsa yang panas ini enggak ngenai pohonnya. Loh, kan? Nah ini sobat tani lah, dia seger toh. Loh, seger kan. Loh, bagus. Nah, seger. Dan ini sawinya ya lumayan seger lah, masih segeran lah. Kalau yang godong, yang daun tepinya terbakar ya maklum, karena memang dia pasti seperti ini, pasti kena musanya yang panas, akhirnya terus daun tepinya kebakar kosong. Tapi nggak apa-apa, yang penting pupusnya masih hijau, masih bagus pupusnya. Ini tanaman tomat saya seperti ini sobat tani. Ini masih kecil, kita tambah tanah di sini supaya nggak suapnya nggak terlalu panas. Dia masih lemes, cuma kan dia selamat karena dia disangga sama penyangganya, sama bambunya sobat tani. Jadi ya aman, cara seperti ini itu aman, sederhana tapi aman, bisa menyelamatkan.
dia. Nah, segeran loh. Bagus badannya. Nah, sudah saya cek. Ya, pastilah semuanya seperti ini Sobat Tani. Enggak usah ngecek keseluruhan Sobat Tani. Wah, kelamaan. Saya mau ngobat deh. Saya obat supaya enggak keduluan ulat. Kalau keduluan ulat itu susah. Apalagi sekarang obat mahal, pupuk mahal, semuanya mahal. Ini kalau enggak pinter-pinternya kita nangani hama, mencegah hama, nah, kita ya ikut ambles. Ini Sobat Tani. Nah, semoga tanaman ini juga membawa berkah Sobat Tani bagi keluarga saya khususnya. Kalau bisa panen bagus, terus dapat harga juga bagus Sobat Tani. Ya semoga kalian semuanya juga seperti itu, yang nanam-nanam, yang petani, semoga juga tanamannya bagus, terus dapat hasil yang banyak, harganya juga bagus Sobat Tani. Ya semuanya saling mendoakan lah agar supaya semuanya dapat rezekinya ya. Harganya bagus, tanamannya bagus, tapi kalau enggak rezeki ya enggak dapat. Ya semoga kita mendapatkan rezeki apapun itu bentuknya ya. Kita mendapatkan rezeki Sobat Tani. Karena memang yang ditunggu-tunggu orang itu ya rezeki itu Sobat Tani. Untuk hidup itu ya rezeki. Ya, oke Sobat Tani, mungkin itu kali ini saya setelah ngecek sudah bagus semuanya. Saya tinggal ngompres sekarang. Loh, ini sudah siap Sobat Tani. Oke, saya sekarang lanjut ngompres Sobat Tani. Terima kasih.